Dari dataran tinggi Tanda Besema, Gunung Dempu, Sumatera Selatan, itulah berita Pagar Lampos Channel. Halo semua, bertemu lagi dengan saya Mbak Cevi di Pagar Lampos Channel. Bupati Empat Lawang Haji Jonci Muhammad dan Ketua TPPKK Kabupaten Empat Lawang Hajah Happy Sepriani kembali mendapatkan penghargaan bergengsi. Kali ini adalah penghargaan MKK dari pemerintah pusat melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Berikut liputannya. Bupati Empat Lawang Haji Jonci Muhammad dan Ketua TPPKK Kabupaten Empat Lawang Hajah Happy Sepriani kembali mendapatkan penghargaan bergengsi. Kali ini adalah penghargaan Manggala Karya Kencana atau MKK dari pemerintah pusat melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Penghargaan MKK merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan kepada sosok yang dianggap peduli dan berkontribusi besar dalam pengendalian penduduk. Artinya, pemerintah Kabupaten Empat Lawang berkomitmennya terhadap program Bangga Kencana atau pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Bupati Empat Lawang Haji Jonci Muhammad dan Ketua TPPKK Kabupaten Empat Lawang, Happy Sepriani sangat mendukung kegiatan yang berkaitan dengan program Bangga Kencana seperti penurunan angka stunting yang diinstruksikan oleh Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru. Kak Erik, Pagar Lampos Channel.